Oke, teman-teman ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Man Channel, channel paling ribut teman-teman. Kali ini Man Channel mau jaring lagi teman-teman. Ini keadaannya udah mau hujan juga teman-teman ya. Mendung sangat gelap sekali. Tadi mah pas Man Channel jalan sangat panas sekali teman-teman. Rencananya Man Channel mau jaring di jalur perselokan kecil ini teman-teman. Karena kalau Man Channel lihat tadi ya, burung-burung seperti perkutut, kutilang, curug-curug dan burung lainnya teman-teman, seperti ada juga burung cendet teman-teman ya, pada turun minum teman-teman, seperti ruak-ruak juga ada, burung puyuh teman-teman, burung minum dia kemari teman-teman. Oke, mudah-mudahan Man Channel di sini ada poin ya. Sebelum hujan Man Channel lanjut gelar. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Salam sukses selalu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman ya, ini lanjut Man Channel balik teman-teman. Ini kusut teman-teman ya, telurnya. Ini udah sangat gelap sekali teman-teman. Oke, mudah-mudahan gak hujan teman-teman. Ini tiap satunya Man Channel harus ini teman-teman. Teman-teman harus segera ya, karena mumpung burung-burung bermain jauh teman-teman. Ya cukup mau burung ini teman-teman. Jangan lupa buat tali teman-teman, jadi ikat golok ini Man Channel pakai teman-teman ya. Man Channel taruh sini teman-teman, nyamar sama pun bambu yang lain teman-teman. Ya waktunya kita tarik kali suami bos teman-teman. Teman-teman ya, ini keadaannya udah gerimis teman-teman. Jadi harus kita gelar bareng teman-teman ya, posisi tali selaring bawah sama itu teman-teman ya, jaringnya. Ini langsung digelar, tinggal ngerapin teman-teman. Karena ini posisinya untuk hujan teman-teman. Jadi teman-teman ya,
kita tarik kali selang bawah dulu biar nggak nyangkut teman-teman. Oke teman-teman ya, waktunya kita gelar teman-teman. Ini diusahakan teman-teman ya, kalau kita menjaring, jadi jangan ada sampah-sampah teman-teman ya. Diusahakan untuk bersih, dan burung-burung juga harus bersih teman-teman, karena itu pengaruh, sangat pengaruh sekali ya buat burung untuk melihatnya. Oke. Usahakan untuk bikin dua kantong teman-teman, dan ini masih sangat panjang sekali ya, ini sekitaran 70 meter teman-teman, masih ada bisa lagi teman-teman, ini masih sangat jauh lagi ya, masih panjang ini. Guys, selesai ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Ini Aman Channel udah selesai, teman-teman. Tiangnya di sebelah sana, teman-teman ya. Ini Aman Channel menjaring di tebingan, teman-teman. Di jalurnya selokan kecil, teman-teman ya. Ini selokan kecil sampai ke sana, teman-teman. Oke. Jadi Aman Channel ini menggunakan jaring ini panjang 70, teman-teman. 70 masih ada sisa, teman-teman ya. Sekitar 30 meteran, dan ini menggunakan kantongnya hampir setengah meter teman-teman. Lihat aja itu sampai setengah meter gambleh teman-teman. Oke, jadi burung-burung pada turun di sini teman-teman. Oke. Mudah-mudahan Aman Channel di sini ada poin ya. Ini keadaan udah mau hujan gerimis teman-teman. Mudah-mudahan Aman Channel ada poin. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke. Biasanya kalau panas gini burung-burung itu turun teman-teman. Jadi sekarang ini mau hujan nih. Jadi ya gimana nih teman-teman ya, mudah-mudahan Aman Channel poin. Oke, di sini ada air juga teman-teman. Oke. Banyak kan di sini teman-teman. Dia baru turun minum. Oke. Mantap. Oke, teman-teman ya. Ini Aman Channel dapat teman-teman. Jadi posisi 2 ekor teman-teman. Oke. Kita lihat dulu teman-teman. Di bawah ada burung puyuh yang sedang lewat teman-teman. Di jalan teman-teman. Oke, ini padahal Aman Channel belum mau gelar teman-teman. Karena takut ntar kejeblos, ini ada jaring teman-teman. Mantap. Jadi ini sengaja teman-teman mancing lagi giniin ya, pakai kayu. Jadi kalau kita menjaring dekat pohonan seperti ini, pasti jaring ini akan nempel teman-teman, dan itu akan merusak jaring juga, pasti sobek teman-teman. Jadi usahakan kita bikin dua arah teman-teman. Oke. Mantap. Aman Channel poin teman-teman. Di sana satu lagi teman-teman. Burung tutup teman-teman.
dia agak tempat udah muter-muter nih teman-teman. Dia udah muter-muter, kemungkinan besar dia dari arah sana teman-teman ya. Jadi dari arah sana mau kemari teman-teman. Oke, mantap. Itu gupet teman-teman. Dia udah muter-muter nih. Baru kali ini nih ya, apa namanya, perkutut gubet teman-teman, dan sangat nguntal sekali. Biasanya dia paling santai kalau kena jaring ya, nggak muter-muter. Oke, ini agak ribet juga nih buat nguarinya teman-teman, dari mana dia, karena dia muter-muter teman-teman. Oke, itu ada burung cucuk juga tuh yang mau turun mungkin ya. Mungkin turun minum, teman-teman. Lagi bunyi aja tuh. Jadi, kalau kita mengeluarkan burung, teman-teman ya, diusahakan untuk memegang kakinya dulu ya. Kaki kanan-kirinya kita pegang. Lalu, kita ambil dari... Langsung kita sayapnya, teman-teman ya. Habis sayap, lalu ke leher, kepala ya. Jadi, jangan sampai sakit leher dan... Itunya teman-teman. Oke. Sayapnya kita buka dulu, dia pasti akan nguntel jaring kanan kiri. Terutama kaki biar dia enggak bergerak dan enggak mencekram lagi ya. Oke. Burungnya ada semut ya teman-teman. Mungkin dari bawah tadi ya, dari pohon apa dari bawah dia disemutin teman-teman. Jadi kita amanin burung ini dulu teman-teman, apa perkututnya. Oke, mantap Man Channel, poin burung perkutut teman-teman. Ini burung mulus teman-teman ya. Oke, kita lepasin burung cucuk teman-teman, mumpung burung-burungnya belum bermain dekat lagi teman-teman. Itu dia hampir lepas sayapnya satu. Oke. Oh, ternyata dia ngubet teman-teman. Ngubet juga ya. Ini kemungkinan habis mandi teman-teman burung ini. Gundil ya, pada gundil. Dan burungnya sangat kecil sekali teman-teman. Dia juga muter juga teman-teman. Sangat parah sekali teman-teman ya, gubetnya. Biasanya burung itu kalau udah kena pasti dia muter-muter, lepaskan diri ya dari jaring. Oke. Karena gak enak diem teman-teman dia. Jadi jaring itu masuk ke sayapnya ya, akhirnya kacau bulunya teman-teman. Biasanya kalau burung-burung bunyi begini, temannya akan tahu teman-teman. Mudah-mudahan dia tetap poin ya, tar ya. Jadi diusahakan untuk harus segera cepat teman-teman ya, melepaskannya, karena akan tahu burung yang lain teman-teman. Oke, bulunya sampai rusak teman-teman. Mantap, Man Channel poin 2 ekor ya. Ini burung mulus, ini jantan teman-teman, karena burungnya kecil-kecil teman-teman. Oke, jadi kita tunggu lagi, mudah-mudahan Man Channel ada poin lagi teman-teman ya. Mantap, salam satu hobi. Oke,
Oke, teman-teman ya, ini mancan channel poin lagi teman-teman. Ini keadaannya udah hampir sore ya. Hujan juga teman-teman. Jadi ke bawah angin teman-teman ya jaringnya. Hujan enggak jadi teman-teman, gerimis. Jadi ke bawah angin teman-teman. Mancan channel poin lagi teman-teman. Ini keadaannya juga udah ada yang ngaji teman-teman ya. Karena di bawah teman-teman, di tiang bawah teman-teman, ayo lihat. Burung walet teman-teman. Oke. Ini ya jadi ke bawah angin teman-teman jaring. Jadi burung-burung itu agak tahu teman-teman. Oke, kita lepasin dulu deh. Oke, teman-teman. Mancanal pikir burung cucuk teman-teman. Oh, kita tunggu-tunggu lagi teman-teman ya, mudah-mudahan mancanal ada poin lagi. Mantap. Ini mancanal poin lagi teman-teman, satu ekor ya. Iya, kemudian bisa mau turun minum teman-teman. Ini harus hati-hati juga, ngeri longsor. Ekor. Keadaan adem begini burung-burung itu nggak tahu teman-teman ya keadaan jaring teman-teman. Jadi ada burung kipasan teman-teman ya, dua ekor hampir saja nabrak teman-teman. Burung tadi agak parah teman-teman yang bubet. Ini agak mendingan teman-teman. Mantap. Mancanal poin lagi teman-teman, nih burung mulus teman-teman ya. Mancanal poin 3 ekor teman-teman, cucuk perputu teman-teman. Lanjut burung cucuk teman-teman ya. Mancanal poin 3 ekor. Ini kalau mancanal tunggu mungkin akan poin banyak teman-teman. Karena ini jalur dia tempat dia minum teman-teman ya. Ini karena ini cuaca enggak mendukung sekali teman-teman. Tadi mancanal menggelar ya, sangat panas sekali. Lanjut mendung teman-teman. Habis mendung kena angin teman-teman ya. Jaring ini terbawa terus dengan angin. Jadi kemungkinan besar burung-burung itu akan tahu teman-teman, oke. Mancanal poin 3 ekor, burung perkutut, cucuk 2 ekor teman-teman, nggak perlu banyak teman-teman ya. Jaringnya akan mancanal gulung, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, salam satu hobi, mantap. Mancanal akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bakal mancanal gulung teman-teman, oke.